oleh Joki Rusmante, pelatih Bali Sadar. Kemudian nomor pelana 2 adalah kuda Red Rose yang baru saja datang dari arah utara, yang akan dipercayakan kepada Joki Kawinata, pelatih Ardi Wijaya. Kemudian nomor pelana 3 San Fabio, yang akan dipercayakan kepada Joki Teurianto, pelatih Wakit. Dan nomor pelana 4 adalah kuda Origin KC, yang akan dipercayakan kepada Joki W. Rondonuhu, pelatih Selamat Triadi. Dan nomor pelana 5 adalah kuda Edelweiss, yang akan dipercayakan kepada Joki F. Lemba, pelatih Novi Teleu. Lengkap sudah kelima kuda, dan rider up. Masing-masing joki telah menaiki kuda yang akan dipacunya masing-masing. Dan yang mana diketahui, nanti Artemis akan masuk ke dalam gate nomor 2. Retrus masuk ke dalam gate nomor 1. San Fabio masuk ke dalam gate nomor 5. Origin KC masuk ke dalam gate nomor 3. Posisi kedua Retrus masih pada posisi bersama, dua panjang kuda ke depan, masih memimpin Retrus pada posisi ke satu. Kemudian belakangnya adalah kuda cukup dekat, semakin mendekat, datang dari arah luar, coba masuk arah luar. Dan juga San Fabio pada posisi Mikan Barat dari Kepulauan Salatiga Jawa Tengah, Flowing Light dari Magelang Jawa Tengah, Skillak Eclipse dari Solo Jawa Tengah, Young Legend Jawa Tengah, Agibis Jawa Barat, Siras Nagari Kalimantan Barat, kemudian Profes
Bisa dipersiapkan pada kelas full sprint jarak 1200 meter perebutan piala NX TBO Solo Jawa Tengah yang akan diikuti oleh 3 ekor kuda
Nomor pelana satu adalah Romy Eklubs yang dimiliki oleh Bapak Insinyur Ilhamin Harto. Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang akan dipercayakan kepada Coki K. Winata, pelatih Ardi Wijaya. Lengkap sudah ketika kuda dan ketika joki di mounting yard. Rider up. Masih berimbas di dua kuda. Sementara di depan adalah kuda Asmara Bay. Asmara Bay sangat dekat dengan Rocky Eklip. Rocky Eklip sangat menambah pada Asmara Bay. Coba masuk dari luar. Kemudian posisi ketiga adalah Hakul Yakin. Asmara Bay masih diimbas oleh Rocky Eklip. Asmara Bay, Rocky Eklip, Asmara Bay, Rocky Eklip masih berimbas pada jarak 600 meter yang akan datang ini. Sementara Rocky Eklip. Rocky Eklip meninggalkan Asmara Bay dengan dua pacang kuda di depan. Rocky Eklip memimpin pada posisi pertama. Posisi kedua ada Asmara Bay, kemudian kedua adalah Hakul Yakin. Apa yang akan terjadi pada jarak 400 meter yang akan datang? Coba mendekat Asmara Bay. Tunggu hasil timbang daripada Dewan Siwon bisa dipersiapkan untuk race yang ke-10 pada Klasin Sapiro yang dimiliki oleh Osmar Dutara dari Dagus Tebel, Jawa Barat. Percayakan kepada Coki Rusmante, pelatih Dani Sadat. Nomor pelana 2 P. Petir yang dimiliki oleh Haja Haryati dari BHM Stable. Yang akan dipercayakan pada Joki Farid Salman, pelatih Odik. Kemudian nomor pelana 3 adalah kuda Tunggu Tadowo yang dimiliki